Hai teman-teman semua, assalamualaikum, nama gue Raffi Dewa Jaya. Kali ini gue akan lanjut main game lagi The Walking Dead 1 episode 3 part 7 apa 8 karena kepanjangan gue lupa, sorry teman-teman. Oke, langsung resume game. Dan kemarin kita, bukan kemarin sih, tadi gue, karena kalau mau tahu ya, nge-record satu hari itu gue dua video. Kalau untuk ngupload gue satu video satu hari, satu hari itu satu video. Jadi tujuannya gue ngupload sehari dua video itu ya, misalkan gue lagi sibuk nggak bisa bikin video atau lagi sakit, gue masih ada stok, jadi gue masih bisa upload tiap hari lah gitu. Jadi tadi atau kemarin ya kan, gue nguploadnya kemarin. Yang nonton berurutan nih, kalau mau tahu, kita sudah tinggal berempat, cowoknya si Clementine sendiri, cewek anak kecil lagi. Ada gunting. Tasnya siapa itu? Clementine apa siapa? Oke, kita balik lagi ke depan. Dan kemarin kita sudah dapat botol ya kan. Kita ngobrol lagi. Masih Ben. Oh enggak. Botol kasih siapa nih? Si Kenny apa si Chuck? Kayaknya sih punya si Cak ya. Nanti kalau gue kasih si Kenny duluan, marah gak ya? Tapi si Kenny waktu itu minta ini kan. Kirain gue bisa langsung kasih ini botol. Mungkin si Cak ya. Cak, Cak. Gak ada yang bisa diinteract lagi kan. Ini punya lu. Makasih ya katanya. Enggak. Jangan, tidak baik teman-teman. Gak boleh mabuk-mabukan. Tapi siapa bilang bang? Siapa tahu itu dalamnya ini teh manis ya kan. Bener, positif thinking ya. Gue nemu ini nih ya, gunting gitu ya. Bagus lah. Untuk apa? Apakah untuk map? Coba. Sono lu ah katanya. Lah si Kenny. Tuh si Cak tuh punya minuman tuh. Dia lagi sedih kan, lagi galau gara-gara kehilangan istri sama anak kan. Nah dia jadi minum udah berdua dong. Kita mau ngambil ini nih. Lalu gak bisa diinterak lagi. Ini ada pintu padahal tuh di pojok kanan. Oke, coba kita keluar. Makasih gitu ya. Lalu map ini untuk apa? Oh, ke si Clementine ya? Coba kita ke Clementine. Apaan? Ini gara-gara gua. Bandit supply yang di motel. Itu salah gua katanya. Oh, dia yang nyimpen di luar. Dan si Ben juga emang dari awal emang pembohong sih. Kan waktu pertama kali kita kenal Ben, pas gua ajak ke motel, temennya kegigit kan, tapi dia ngomong enggak, beneran gua nggak tahu dia kegigit kan. Terus jawaban gue ya udahlah, mudah-mudahan kita diselamatin lah semuanya. What are you doing out here?
Oke, ya jujur mengakui ya kan. Ya sama kayak gua ya kan. Si Lee juga kan disuruh si Carly gebetan kita waktu itu. Dia mendingan lu jujur dia sama orang-orang. Gunting ngapain dikasih ke Clementine? Ada map teman-teman. Awas terbang ntar lu. Kita lu di pinggir kereta gini. Terus main maju-maju aja ya. Kita butuh bantuan nih buat nyari ini. Buat apa? Main maju-maju aja gitu loh keretanya nanti kalau ada mobil gitu kan namanya udah dunia apokalips kan. Ayo coba kita lihat mapnya kita. Mau ini ke savana. Savana itu di mana coba? Emang ada apa di sana gitu? By the way, kagak mandi-mandi ini berarti orang-orang ya? Gak mandi, makan apalagi susah. Gue boleh cerita soal orang tua gue nggak? Eh, apaan sih? Maksudnya dia mau ini cerita apa menganggap kita sebagai orang tuanya si Clementine? Oh, mau dicukur pakai gunting itu. Oh, enggak keren katanya. Terus si Clementine gak suka mungkin gak mau dicukur. Ya udah nih lu pegang aja guntingnya mungkin buat jaga-jaga ini buat jaga-jaga kalau ada jombay cuman ini doang kan katanya cuman pegang doang kan tetap ini tetap harus gunting teman-teman. Hah? Ya mau nggak mau berarti harus gunting kan. Kita kalau balik lagi ke orang-orang yang lain, untuk apa? Tadi kan udah. Kalau nggak mau ya udah, jangan dipaksa. Udah tuh kasihan. Lu bisa nggak? Iya gue bisa katanya. Ah gue nggak percaya kata si Clementine.
Jadi lu ngebunuh seseorang dulu kan? Bunuh itu nggak boleh, nggak baik. Tapi ya nggak apa-apa kalau untuk memprotek dan ya untuk melawan yang tidak benar gitu. Nih, jepitan. Kuncir dua. Kenapa dia? Dia nggak suka. Ini kelihatan bodoh katanya. Lucu kok katanya kata Sylvie. Lagian kita udah ngobrol sama si Cak ya kan. Gue bukan ini tukang cukur gitu kata Sylvie. Tapi seenggaknya bagus loh daripada aduh ada apa daripada Sili Sili Klementan gondrong kayak tadi ya kan kan nggak ada yang nyungku nggak ada yang cukurin malah susah mumpung ada Sili ada yang baik ada yang deket dan ada apa nih. Ke ini kehalangan rel. Aduh benar. Waduh, udah dong nggak bisa maju. Ya masa iya kita mau pindahin itu truk segede Bagong begitu? Nggak bisa, udah berarti nggak bisa maju lagi keretanya. Sayang banget padahal ya, padahal aman cepet gitu kan ya kereta. Enggak, ini kita semua teman kok. Ada masalah sama kereta lu gitu. Ya iyalah, ini kan ada kalangan pakai nanya. Aduh, sorry teman-teman. Ada chat. Bentar gue balas dulu, oke? Okay? Sorry, sorry. Aduh, gue ke-resume game. Oke. Okay. Ngapain bang katanya? Gue mau ini biasa. Akepo. Apa sih tadi udah gue ngerti. Oh, kita harus ke atas. Nggak ada pilihan lain soalnya. Udah ke atas. Hati-hati, Li. Ih, gue kenal ini deh. Pantesan kayak nggak asing. Gue kenal cowok ini apa cewek ini. Yang mau tahu kalau yang mau tahu siapa cowok dan cewek ini, teman-teman cek channel YouTube gue. Yaitu adalah kasih tau nggak ya? Pokoknya ada di kelanjutan game ini lah. Ya semua juga ada kelanjutannya bang ntar ada yang komen gitu. Maksud gue di episode 2 nonton di channel YouTube gue videonya sudah ada.
Apa tuh gue gak nyimak, aduh. Oh, kita lagi nyeritain. Kira-kira ya 2 jam yang lalu sih, ini sudah kehilangan istri sama anaknya. Kasih ya, udah mau ngebantu, udah baik. Jadi sudah dipastikan karakter 2 ini baik, teman-teman. Gitu. Oke. Kayaknya gua ini dulu deh. Ntar dulu deh, gua lihat-lihat dulu deh. Ada apa nih? Kayaknya banyak teman-teman, banyak banget yang harus diinterak. Jadi pasti kalau gua interak semua, pasti lebih dari 20 menit. Dan nanti pas gua mainin lagi, gua ngulang lagi. Ngulang lagi dari turun ke pas. Pas turun kereta nih pasti, soalnya nge-save-nya pasti di situ. Jadi mendingan gue udahin dulu sampai sini ya. Nanti gue lanjut di part berikutnya. Makasih gue udah nonton, jangan lupa subscribe, bye.